Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 2 dari buku Kurikulum Merdeka, bab 2, penjumlahan dan pengurangan. Kita akan membahas bagian B, berbagai cara melakukan pengurangan, dan ayo mencoba. Ini ada di halaman 48 sampai dengan 51. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas bagian B, berbagai cara melakukan pengurangan. Kita lihat dulu ya, soalnya di sini adalah Tika mempunyai 12 buah jambu air. Kira mempunyai 18 buah jambu air. Berapa selisih banyak jambu air Kira dan Tika? Berapa selisih banyak jambu air Kira dan Tika? Nah, coba adik-adik perhatikan, kalau ada kata selisih, itu pasti kita akan melakukan pengurangan. Ya, pengurangan. Ya, kemudian untuk menemukan jawabannya, kita dapat mengurangkan 18 dengan 12. Oke, pertanyaannya, dari mana kita tahu Kak Rina berapa dikurang berapa, yang mana dikurang yang mana? Oke, cara memutuskannya adalah kalian cek, ini kan ada 12 dan ada juga 18. Nah, kalau kita akan menghitung selisih, kita akan mengurangi yang lebih banyak dengan yang lebih sedikit. Nah, sekarang yang lebih banyak yang mana? 18, artinya 18 dikurangi yang sedikit, yaitu 12. Ya, jadinya 8 dikurangi 12 seperti ini. Ya. Nah, cara berikut akan membantu kalian melakukan pengurangan. Cara pertama, menghitung mundur. 18 dikurang 12 ya. Mula-mula dari bilangan 18, kita melompat ke belakang sebanyak 12 lompatan. Ini 18. Kita mundur ke belakang atau ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita berhenti di angka 6. Artinya 8 dikurang 12 sama dengan 6 ya. Nah, cara kedua adalah pengurangan bersusun. 18 dikurangi 12 ya. Kita dapat menuliskan bilangan ke dalam tabel nilai tempat. Seperti ini. Nah, ini ya. Ini tadi 18 ya dikurangi 12. Nah, ini kita langsung coret aja, ini dicoret, lalu 12 ininya kita ambil 2. Sisanya adalah 6. Atau menggunakan angka 18 dikurangi 12 ya. 8 dikurangi 2 adalah 6. 1 dikurangi 1 habis. Kosong ya. Jadi jawabannya adalah 6. Kita dapat menuliskan operasi hitungnya dengan cara bersusun seperti ini. Ya. Tika memiliki 12 jambu air. Tika memberikan 8 jambu air kepada Lili. Berapa sisa jambu air milik Tika? Bagaimana cara kalian menghitungnya? Nah, ini juga ada soal lagi. Ya, berarti kita yang ditanyakan adalah berapa sisanya. Nah, kalau tadi selisih, sekarang sisa. Kalau sisa juga berarti kita akan menggunakan pengurangan ya. Kita dapat menghitungnya dengan cara berikut. Nah, kalau menggunakan ini, tadi berarti berapa nih? 12 dikurangi 8 ya. 12 dikurangi 8. Nah, ini 12. Nah, karena 12 ini mau dikurangin sama 8, maka nggak cukup. Maka si 10-annya ini kita akan pindahkan ke satuan. Kita jajarkan begini nih ya. Kalau sudah baru kita coret sebanyak 8 kayak gini. Sisanya berapa ini sisanya? 4. Ya, maka taruh di sini hasilnya adalah 4. Atau menggunakan angka seperti ini. 12 dikurang 8. Nah, 2 dikurang 8 tadi karena nggak bisa, satunya ini
kita pindahkan ya, 12 tambah 10 sama dengan 12. Jadi ini dikurangin, 12 dikurang 8 sama dengan 4 ya. Nih tadi dia jelaskan 2 dikurang 8 tidak cukup. Kita urai satu puluhan menjadi 10 satuan. Nah kita mempunyai 2 plus 2 ditambah 10 sama dengan 12 satuan. Lalu kita kurangi 12 satuan dengan 8 satuan, hasilnya adalah 4 satuan. Kita dapat menuliskan operasi hitungnya dengan cara bersusun seperti ini. Atau bisa juga menggunakan pasangan bilangan seperti ini ya, 18 kita jabarkan, yang 1 adalah 10 dan 8, 12 adalah 10 dan 2. Nah sekarang kita kurangi ya, kita kurangi yang satuan dikurangi dengan satuan, 8 dikurang 2 ya, kemudian 10 dikurang 10 ini 0 ya, ini 8 dikurang 2 tuh 6. Oke, 10 adalah 18. Nah ini tadi penjabarannya ya. Sekarang kita ke bagian ayo mencoba. Lakukan kegiatan berikut secara berpasangan. Yang pertama, pilih satu kartu bilangan berikut. Ada 17, 18, 19, dan 20. Lalu pilih lagi satu kartu bilangan. Ada 12, 13, 14, dan 15. Kurangkan dua bilangan kartu pada yang kurangkan dua bilangan pada kartu yang kalian pilih. Lakukan dengan menggunakan ketiga cara pengurangan tadi. Cara mana yang menurut kalian paling mudah? Mengapa? Nah, itu nanti dikerjakan tergantung kalian mendapatkan pasangan nomor yang mana ya. Oke, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy, dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.